Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu merancangkan satu lagi video daripada channel Garuda Nusantara. Anda jangan lupa pergi ke channel Garuda Nusantara, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada Garuda Nusantara. Tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini katanya adalah kabar hari ini Putin serahkan bukti nyata kejahatan Australia pada Indonesia, guys. Di sini dikatanya Putin serahkan bukti nyata kejahatan Australia kepada Indonesia. Apakah kejahatan yang dilakukan oleh Australia kepada Indonesia, guys? So guys, tanpa basa-basi, mari kita sama-sama tonton reaksi bersama dengan Bro Zul. Mari. Bukti terbaru, RI dikepung senjata nuklir tetangga. Indonesia dikepung nuklir tetangga. Ini pasti kisah AUKUS juga ni. Akhirnya September lalu terjadi pembentukan fakta perjanjian antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat atau AUKUS di kawasan Indo-Pasifik. Ini menimbulkan kekhawatiran negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Malaysia. AUKUS sendiri dibentuk saat ketiga negara tersebut sedang berselisih paham dengan China. Beijing sendiri juga diketahui sedang memperkuat kemampuan pertahanannya di bidang nuklir dan juga rudal hipersonik. Lihat di sini, guys, China pun sudah siap sediakan dengan dia punya senjata nuklirnya. Tapi di sini kita tahu di Asia Tenggara yang sangat membantah dengan projek AUKUS itu adalah Indonesia dengan Malaysia. Itu memang kita sudah tahu, guys. Laporan terbaru Pentagon mengatakan bahwa rudal yang dimiliki China bisa saja mendarat di wilayah AS. Kerjasama kapal selam nuklir antara ketiga negara itu resmi dimulai. Salah satu negara yang akan mendapatkan kapal selam nuklir ini adalah Australia yang berencana membuat 8 unit. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan bahwa dalam kesepakatan ini, Canberra akan dibantu langsung oleh AS. Saya ingatkan dia buat satu ataupun dua buah saja, guys. Itu projek dia dengan Amerika, AS tu dan Inggris, ya. Australia, Inggris dan Amerika ni. Rupa-rupanya mereka mahu membina 8 buah kapal selam nuklear itu dalam projek AUKUS yang mereka sedang bina ini. Dahsyat, guys, 8 buah banyak. Pembuatan seluruh negara yang ada dalam aliansi ini akan melakukan pertukaran informasi propulsi nuklear angkatan laut. Padahal hal itu topik sensitif antar negara. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden menyambut baik perjanjian kapal selam nuklir ini yang mengatakan bahwa pengembangan bersama ini akan memperkuat posisi AUKUS dalam menjaga stabilitas kawasan. Dikepung nuklir, RI dan Malaysia teriak. Sementara itu, Indonesia dan Malaysia telah bersuara mengenai perkembangan nuklir di wilayah tetangganya. Keduanya menyebut bahwa Asia Tenggara merupakan area bebas senjata nuklir sejak 1971. Mereka kata Asia Tenggara ni bebas daripada senjata nuklir pada tahun 1971 lagi. Tetapi kita memang, kita Malaysia dan Indonesia ni memang bersatu hati, memang betul-betul tidak suka dengan projek AUKUS ni. Kedua tetangga serumpun ini juga menyerukan di kedepan perdamaian bukan konflik. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Kicau Kemlu melalui akun Twitter @KemluRI dikutip Senin. Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitannya ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Sementara Malaysia sendiri melihat AUKUS bisa menstimulasi tindakan lebih agresif dari negara-negara yang berseteru. Betul, guys, terutama di kawasan LCS. Ini akan memprovokasi kekuatan lain untuk juga bertindak lebih agresif di kawasan itu. Terutama di LCS, kata kantor Perdana Menteri Malaysia dalam sebuah pernyataan dilansir dari Reuters. Sebagai negara di ASEAN, Malaysia memang prinsip menjaga ASEAN sebagai zona damai, kebebasan, dan netralitas. Dukungan Filipina terhadap AUKUS. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, Filipina justru mendukung AUKUS. Negeri Rodrigo Duterte itu berharap AUKUS dapat menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Itu yang kita susah sikit, ya, kerana Filipina ni dia memang mendukung projek AUKUS tu. Kerana kita tahu, pendapat
Filipin ni, bila projek AUKUS ni ataupun kapal selam nuklear ni ada di Asia Tenggara ni, dia seperti dia bagi mereka ia boleh melindungi Indo-Pasifik ni daripada ancaman luar, seperti yang utama sekali adalah China lah yang mereka tidak suka. Itu yang saya faham guys. Tingkatan kemampuan sekutu dekat luar negeri untuk memproyeksikan kekuatan harus memulihkan dan menjaga keseimbangan daripada mengacaukannya. Kata Menteri Luar Negeri Teodoro Loxin dalam sebuah pernyataan pada September lalu. Loxin mengatakan bahwa tanpa kehadiran senjata nuklir yang sebenarnya, langkah AUKUS tidak akan melanggar perjanjian 1995 untuk menjauhkan senjata nuklir dari Asia Tenggara. ASEAN sesuai traktat, Bangkok adalah kawasan bebas nuklir. Peningkatan kapasitas militer teman dekat dan sekutu ASEAN adalah untuk menanggapi ancaman di kawasan atau menantang status quo, tambah Loxin tanpa merinci jenis ancaman yang dimaksud. Ini membutuhkan peningkatan kemampuan Australia ditambah dengan sekutu militer utamanya untuk mencapai kalibrasi itu. Ya guys, kita tahu ya, memang Australia ni di belakangnya adalah AS dan Inggeris, maka dia besar kepala sikit lah. Aha, betul lah saya kata ni guys, betul tak ? Dia rasa ada orang kata negara gergasi yang di belakangnya, jadi dia tak perlu takut siapa-siapa pun sebenarnya. Filipina sendiri bermasalah dengan China karena klaim teritori ini. Satunya Western Reef yang berbentuk bumerang, area yang disebut Beijing sebagai New Geo. So okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Garuda Nusantara . So anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe-nya sekali. Kabar hari ini, Putin serahkan bukti nyata kejahatan Australia pada Indonesia. Di situ kita memang tahulah, memang projek, iaitu projek Australia, AS dan Inggerisnya memang sangat dikecam habis-habisan oleh yang utamanya sekali adalah negara Indonesia dan Malaysia. Kerana kita satu serumpun, memang kita negara Malaysia dan Indonesia ni memang orang kata sanksi habis lah, boikot lah dengan apa yang dilakukan oleh Australia untuk mengadakan kapal selam nuklear. Bukan sebuah guys, bukan satu unit, dua unit, tetapi 8 buah unit guys, sangat banyak. Bayangkan ya, kalau sudah di bahagian Indo-Pasifik ini dipenuhi dengan nuklear, bagaimana kita di Asia Tenggara ini? Adakah kita sudah tersepit dengan nuklear? Jika sesuatu berlaku kepada kapal selam itu guys, kita habislah, habislah Malaysia dan Indonesia di Asia Tenggara ini. Tetapi yang sedihnya, Filipin sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Australia, AS dan juga Inggeris. Mereka kata jika ada kapal selam nuklear ini di Indo-Pasifik, bagi mereka lebih selamat daripada ancaman China. Kerana kita tahu antara Filipin dan China ni pun ada juga persekitaannya, ada juga yang tidak baik antara mereka. Dan juga Taiwan pun memang kita tahu memang tidak berpengam dan tidak berperapat dengan China juga, dan memang ada sengketa juga. Itulah negara-negara yang kita tahu yang sangat mengincarkan ataupun mereka sangat memerlukan nuklear ada di dalam Asia Tenggara ini. Tetapi bagi kita Indonesia dan Malaysia, memang kita membantah habis-habisan dengan projek nuklear ini kerana kita tidak mahu peperangan atau satu hari nanti ada nuklear di Asia Tenggara ini. Itu yang kita sangat takutkan guys. Guys, walau bagaimanapun guys, kita harapkan mudah-mudahan tiadalah berlaku yang buruk kepada Asia Tenggara, terutamanya Malaysia dan Indonesia. Itu yang kita harapkan guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda. Ia adalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.